Semoga hari ini dan ke depan RSUD SLG terus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermutu kepada seluruh masyarakat baik wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Dan tentunya sesuai visi dan misi, untuk itu diperlukan usaha dan kerja keras untuk kita terus termotivasi dan bersemangat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sikap ramah, tulus, ikhlas demi menuju Indonesia sehat dan Kediri lagi yang luar biasa. Boleh tepuk tangan. Selanjutnya, sesaat lagi kita juga akan menyaksikan bersama role play atau drill emergency drama oleh karyawan-karyawati RSUD SLG Kabupaten Kediri. Di mana ini akan diceritakan tentang life support penyelamatan dan penanganan pasien yang terkena serangan jantung yang dilarikan ke IGD RSUD SLG Kabupaten Kediri. Untuk itu, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk role play atau drill emergency drama berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat sore, dengan Vero ada yang bisa kami bantu? Ya mbak, minta tolong mbak, ini suami saya sakit mbak, sesak, iya nyeri dada. Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara ibu? Baik, Ibu Linda, posisi sekarang di mana Ibu Linda? Baik, saya ulangi ibu, Ibu Linda, Ibu Linda saat ini posisi sedang di Taman Hijau dekat SPBU. Mohon maaf. Apakah dengan nomor 081-2324-2071? Baik Ibu, Ibu Linda mohon tetap tenang Ibu, jangan panik. Baik, tim kami akan segera merespon untuk mengirim bantuan. Terima kasih Ibu Linda sudah menghubungi kami, selamat sore. Ya, segera Pak ya. Selamat sore, dengan Vero, customer service di lobi utama. Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara? Baik, Dokter Ridwan. Iya, ini ada laporan masuk, Dokter, dari Ibu Linda. Beliau posisi sekarang di Taman Hijau, dekat SPBU Wates. Iya, Dokter. Beliau melaporkan bahwa suaminya sekarang sedang sakit, Dokter. Iya, dengan keluhan nyeri dada dan sesak napas. Baik, Dokter, kami terima. Terima kasih, Dokter. Selamat sore. Tensinya 150/90, nadinya 150, irregular.
suhunya 36 derajat Celcius, respirasinya 28 kali per menit, akalnya dingin, saturasinya 96%. Mohon atis, ini sudah kita lakukan pemasangan oksigen masker 6 liter per menit, dok. Ya, siap. Saya ulangi, dok, ya. Pasang infus RL 20 TPM, maintenance oksigen, observasi kita asen. Oh, siap, dok. Kita copy, dok. Halo, selamat sore, dok. Iya, dok dari tim medok, dok. Mau melaporkan kondisi pasien saat ini. Pasien saat ini sudah dinafaskan, kita lakukan rescue breathing menambah BPM. Kami sekitar 1-2 menit lagi mau sampai IGD. Oke, siap, dikopi dok, kami tekankan RW untuk rescue breathingnya. Siap. Oke, gimana? Mbak Amin, obat-obatan siap? Monitor, siap? Siap, dokter. Dokumentasi, siap? Siap, dok. Oke. Ya, ini pasiennya datang. Gimana, Mas Yogi, operannya? Kondisi pasien terakhir? Ya, pasien seperti nafas, dok. Kita bantu pakai rescue breathing BVM. Oke, baik. Nadi teraba lemah. Nadi lemah. Yuk pindah ke brankar IGD. Lock. Roll. 1, 2, 3. Oke, makasih keluarganya, suruh ke depan dulu. Pak, Pak, bangun, Pak. Pak, no respon. Nadi tidak teraba. Persiapkan untuk RJP. Lock roll untuk pasang spanboard. Yuk. Roll 1, 2, 3. Kembali 1, 2, 3. Mas Arief, start CPR. Mas Yogi, quick look ya. Kemudian Mbak Novi, persiapkan untuk bagging dengan kompresi 30, ventilasi 2 kali ya. Pastikan kepalanya ekstensi. Dokumentasi, tulis apa yang nanti dikerjakan dan obat-obatan apa yang masuk. Quick look. Quick look. Baik, monitor VF. Defib 200 joule. Defib 200 joule siap. Charging, I'm clear, you're clear. 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 Shock. Shock. Start CPR. Lanjutkan high quality CPR. Mbak Amin, persiapkan epinefrin 1 mg untuk siklus berikutnya. Airway, paten. Paten, dokter. Pastikan ya, airway-nya praten. Head extension. Siap, dokter. Nanti ingatkan tiap 2 menit ya. Jadi kalau setiap 2 menit nanti ingatkan. Epinefrin siap, dokter. Epinefrin siap, nanti masukkan nanti ya. 10 detik terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2 menit, dok. Stop CPR, cek monitor, masih VF. Start CPR, Mas Yogi, defib 200 joule lagi. Habis itu epinefrin masuk 1 mg. Defib 200 joule siap. Agak tegak. Defib 200 joule siap, stop CPR. Stop CPR. Charging, I'm clear, you're clear, everybody clear. 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 Shock. Start CPR, high quality CPR, kecepatan 100 kali per menit, kedalaman 5 cm, recoil sempurna, minimal interupsi. Epinefrin masuk 1 mg. Epinefrin masuk ya. Kalau capek bilang ya. Masuk. Ya, epinefrin oke, masuk. Makasih, Mbak Amin. Kalau capek oke. Bilang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Gimana, Mbak? Udah 2 menit? Belum, Dok. Sebentar. 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4. Oke, 10 menit terakhir. 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4,
2 menit. Stop CPR, cek monitor. Masih VF, start CPR, defib 200 jul. Ada apa di obat? Obat nanti masukkan amiodarone 300 mg. Jelly. Oke, defib 200 jul siap. Stop CPR. Charging, I'm clear, you're clear, everybody clear. Clear. Shock. Start CPR. Amiodarone masukkan 300 mg ya. Catat ya, Mbak ya. 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4. Amiodarone 300 mili sudah masuk. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak Amin. Mbak Amin persiapkan epinefrin 1 mg untuk siklus berikutnya ya. RW, paten? Paten, dokter. 10 detik terakhir. 1, 2, 2 menit ketiga, dok. Stop CPR, cek monitor. Irama sinus takikardi, QRS sempit. Oke, cek pulse. Nadi teraba, nafas gimana? Spontan? Nafas spontan, dokter. RW, breathing. Alhamdulillah, pasien kita RWC. Yuk, pasang oksigen dengan NRBM 12 liter per menit. Mas Yogi, EKG 12 lit ya. Siap. Oh ya, Mas Arif pasang tensi, kemudian nanti pasang kateter, NGT, ambil darah untuk pemeriksaan lab lengkap. Oke, terus Mbak Amin nanti ke tempat billing untuk memasukkan apa aja yang sudah kita kerjakan dan sudah kita masukkan, gitu ya. Siap, dokter. Oksigen sudah masuk 12 liter per menit? Sudah, dokter. Saturasi terakhir berapa, Mbak? Cek pulse oximetri ya. Saya pasang dulu, dokter. EKG-nya, dok. EKG-nya sudah. Oke. Terus lab, kemudian Mbak Novi ya. Mbak Vina, nanti ke ICU untuk pesan ruangan ya. Nah, habis ini pasiennya kita pindahkan ke ICU, gitu ya. Terus, tensi terakhir berapa, tensi dok? Terakhir ini 90 per 60. Oke. Heart rate-nya 103 kali per menit. SpO2 terakhir 99, GCS, nafas spontan, GCS masih 111. Siap. Oke, saya minta tolong panggilkan keluarganya ya. Iya. Observasi terus ya, Mas ya. Siap, dok. Ibu Linda, ini Bapak sudah kami tangani. Gimana, dokter? Ini keluarganya ya. Gini, Ibu. Gimana, Pak? Sebentar, ini istrinya. Iya. Istrinya Pak Kamal ya. Iya. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Ridwan ya. Jadi tadi Pak Kamal ini sempat henti jantung ya. Sama henti nafas. Kemudian kita lakukan pertolongan. Alhamdulillah sekarang denyut jantungnya sudah ada dan nafasnya sudah kembali normal gitu. Jadi ini hidup, dokter? Ya, ini masih hidup ya. Loh, kok dihidupkan, dokter? Loh. Mama. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk emergency drill dari teman-teman ini. Mereka ini bertugas di IGD RSUD SLG Kabupaten Kediri dengan sigap, cepat, tepat menangani para pasien yang terkena serangan jantung. Wah, ini istrinya, suaminya hidup, istrinya malah shock ya. Baik, terima kasih semuanya saat ini masih bersama kami di sini. Ya. RSUD. RSUD SLG. Jaya! Ketika para dokter, para medis mereka membuat drama yang luar biasa menghibur semuanya. Berikan tepuk tangan gemuruhnya auditorium SLG yang di RSUD. Terima kasih semuanya, luar biasa. Kami persilakan untuk Ibu Bupati Kediri dengan didampingi serta Forkopimda dan juga para tamu VVIP untuk bisa menuju ke Sasana Boga serta menikmati hidangan yang telah disediakan dan juga hiburan yang telah kami sediakan. Kami persilakan.